oleh sebuah alur tekanan coba ditahan pasukan Pandawa 17, cross pass ke kotak penalti, dipanduk ke bowling, Salib Sadabiara mencoba intercept sebuah serangan, kandas kembali di kaki Andi El Odang, masih Andi El Odang, pendek diberikan nampak ke pemain terumur ke 14 kali, sekecil mulu nampaknya kali keburu juga di kubutung kesebelasan dari CV ABS. Kepoling-ling, pendek diberikan pada nomor punggung 14. Jadi satu teriak kita nantikan kali ini, Rizky maksudnya, namun kandas kembali, Aldi Alaya, Aldi Alaya, tiba! Dia berubah ayam atas kali ini, Hendo, Yakide. Spesial cuma terbuka, melakukan sebuah tambukan, namun sayang, masih meluncur ke sisi kiri mustar gawang, hingga gawang dari Rewi masih belum merubah kedudukan sementara bahkan skor 1-0 nampaknya kali ini. Dan masih tentunya dalam catatan Bapak Haji Ali Kodur, tentunya sudah ketua dari BPPKB Rantung Bumer atau juga ada Sarodok Lili ataupun Bos Udeda. Sangat tinggalan juga tentunya Bapak Lira Haji Edi Suhaibi tentunya, atau mirip dari Cendol Durian Talaga Rasa tentunya kali ini. Ya, Cendol Durian Talaga Rasa tentunya dengan rasa yang luar biasa, langganan para pejabat nampaknya kali ini. Kembali sebuah tekanan, Andi El Odang masih kita nantikan kali, tarik mundur ke belakang, kedua linggu yang dituju, kembalikan pada Andi El Odang, umpan chip diberikan, tarik mundur ke belakang, kapten kesebelasan Rizky yang dituju, Andi El Odang kembali kuasai bola, angkat jauh ke kotak penalti, kedua tekanan berbahaya berhasil ditanduk, datang membantu nampaknya kali ini, pemain penawar pun sekilip Konerano, satu bersih coba dilakukan Konerano, namun kurang sempurna, kembali perebutan bola terjadi, intercept dilakukan, siap Jakite kali ini, si babang tanpa misalnya Jakite, umpan pendek menyusur tanah, Salib sana Diara, masih Salib sana Diara, kontrol si jemat Salib, umpan dua musuh, jauh, terus dahulu masaknya, lalu dia, ya sekarang itu wasit, satu wasit, pergantian pemain dari CV Aziz, Ali Akbar, nomor punggapan utara keluar, masuk Yanamoto, nomor punggung 10, sekaligus, Apik, nomor punggung 11, putari keluar, masuk Eman nomor 7. Ya, Eman Aji nampaknya kali yang bertanding daripada Mustafa Aji nampaknya diturunkan oleh head coach Raymond Perez sebagai senjata pamungkas nampaknya di kubu tim kesebelasan daripada CV ABS. Ya, masih dalam pendidikan juga Bos Paung Messi tentunya. Ya, si kanteng yang selalu hadir mendampingi Pandawa 17 kembali sebuah tekanan dikuasai nampaknya di sana kali ini para pemain di kubu tim kesebelasan dari CV ABS. Kedoling yang dituju masih kedoling mencoba mencari celah kali ini, umpan melebar ke sisi kanan pertahanan di kubu tim kesebelasan dari Pandawa 17. Edi Juandra hantarkan umpan melebar, kembalikan pada Rizky, kontrol sejenak namun kandas kembali, dicuri kali ini, aduh ayah jelas sekali sebuah tarikan ditetapkan oleh Rizky, kembali bola dikuasai Abdullah Arsyadin, kapten kesebelasan di kubu tim kesebelasan dari Pandawa 17. Masih Abdullah Arsyadin mencoba tarik mundur ke belakang, nampaknya pemain nomor tua 16 di sana melebar kembali, bola dikuasai Dewis. Masih kita lihat nampaknya kali sebuah pelanggaran wasit, pergantian pemain dari CP ABS, Rizky nomor punggung 14 sekali keluar, masuk Bocil nomor punggung 7. Waktunya substitution car nampaknya dilakukan tim kudu kesebelasan dari CK ABS. Bocil Raymond Perez nampaknya kali ini menurunkan darah-darah segarnya nampaknya kali ini. Menampilkan. Ya, kami termasukkan pada official dari CK ABS. Nomor 7 ada 2 orang. Tolong dibantu salah satunya. Nomor 7 ada 2. Ya, bantu dulu lo kaosnya. Nomor 7-nya ada 2. Membingungkan aparat pertandingan nantinya. Ya, kembali nampaknya kali ini. Ya, masih dalam pendidikan tentunya sebenarnya Pak Pejabat perangkat desa yang tergabung dalam operasi di kubu tim kesebelasan dari Pandawa 17 tentunya dengan Pelurah Haji Agai Cihuni satu tentunya dan juga Pelurah Johani yang punya Salim satu Pelurah Dedi Munanto dan Pelurah Haji Pandu Mukhtar tentunya Pelurah Mamang Hulana Pelurah Pujalana Pelurah Ipang Pelurah Ade Black Pelurah Samsuri Ucap Pelurah Ulu dan juga Bosco Inmesi tentunya. Kembali kita nantikan kali ini, kedua tekanan coba dibangun Salih Sada Diara, Adi Alahya, masih Adi Alahya lakukan penetrasi, berhasil dipaksa nampak oleh Hunde kanan di kubu tim kesebelasan dari
dimasukkan ke dalam tentunya tepat pada pendopo Lora Dedy Munanto. Di sana sudah dilakukan ke ini Adi Al-Ahya, angkat sudah ke tengah, salib sana Diara, sebuah handsball nampaknya kali ini dilakukan oleh ya kecil nampaknya kali salah seorang pemain yang baru saja disuntikan. Tunggu juga sebahasan daripada CP ABS, sebuah peluang tentunya kali ini Abdullah Arsatun akan pun mengulang sebuah gol yang pernah tercipta lewat sebuah eksekusi tendangan bebas di sudut yang sama yang pernah dilakukan oleh Abdullah Arsatun. Masih kita nantikan kali ini kapten kesebelasan ya, pemain nomor 7 di sana sudah bersiap-siap ada juga Kodelano, pemain nomor 10 nampaknya juga mengambil ancang-ancang di sana. Siapa yang akan mengeksekusi sebuah tendangan bebas kali ini? Mencoba kali ini 4-5 pada hidup, coba kali dilakukan oleh lini pertahanan Kodelano, anak Abdullah Arsatun jambret. Masih mempuntur pangkat hidup yang dilakukan tim kubu sebelasan dari CP ABS. Masih belum pun berubah catatan skor sementara 1-0 untuk keunggulan dari perempuan bawah 17. Ya, pada grand final yang disaksikan ribuan pasang mata yang diliput langsung oleh channel RTV tentunya kali ini. Dan juga datang pula kontributara dari perempuan tenor tentunya kali ini berhari ini. Kita nantikan sebuah tekanan mencoba di diri nampak Odelano di sana. Dan juga dengan berpun 3 rasanya dikubu tim kesebelasan daripada Hey, iya.
apapun yang terjadi cukup panitia saja. Cukup panitia saja dan kapten kesebelasan. Dimohon. Sang Andri Hadang, coba tolong dikondisikan. Ya, coba ofisial dari Toto. Sekali lagi saya mohon para penonton untuk segera masuk ke lapangan pertandingan. Tetap buang di tempat. Hanya panitia dan para pemain saja yang bergerak. Ofisial dari Habis, coba tolong dibantu. Tolong dibantu cepat. Keluar. Kedua mata apa? Dua coba tolong tenang. Dan tolong ini, dua tolong dibantu. Hah? Yeah!
malam ini 300 sebuah dukungan ataupun kembali kita lihat baru saja golek ataupun terketar jalan gawang daripada pasukan tim kesebelasan tim pasukan CT APS nantinya untuk yang kedua kalinya hingga kedudukan berubah menjadi 2-0 tentunya saudara-saudara di menit yang kesekian tentunya pertandingan di babak yang kedua di pertandingan dalam rangka memperebutkan piala karena 03 kami tahun 2022 terus dalam dukungan para sponsor-sponsor kami tentunya saudara-saudara adalah TB Jaya 168 kemudian nampaknya didukung pula oleh Elton Tantran juga nampaknya penalti spot berkah pusaka Jaya tentunya Bos Habibi Mitra Raga kembali yang terus mendukungnya dan yang menang pertandingan di 32 bendera di tahun 2022 kali ini yang terus juga didukung nampaknya oleh Warkop EN termasuk nampaknya Bos Jari dan juga saudara pendengar Dokter Adi Agnes dan lain sebagainya kembali ke lapangan saudara-saudara belum nampaknya kapten kesebelasan ke belakang dia umpan takkan tinggi dengan jarak 3-8 dan dia saudara kembali tahan cukup baik nampaknya Mitra Raga Pandawa 17 tim yang sementara unggul 2-0 pertandingan yang terus dalam tatapan di sana kali ini Abah Haji Sanif di bawah kiri kami melaporkan juga nampaknya Bos Haji Ali Kodir yang terus memantau jalannya pertandingan konsumen oleh tentunya yang juga terus menatap jalannya laga pertandingan di bawah sebelah kiri kami melaporkan tentunya saudara-saudara kembali sebuah tekanan datang lagi bergerak nampaknya pasukan pun ke sebelasan tim pasukan daripada CP APR besutan nampaknya Haji Asep Poring didampingi nampaknya kali ini di sana nampaknya pun pelatih kepala Jusriman Peres bersuara kokoh tentunya saudara-saudara hasil turun terima kasih kepada Bos Haji Ali Kodir tentunya yang baru saja memberikan umpan melambungnya ke meja biarkan melaporkan tentunya saudara-saudara ketua BPPKB berenang ke Ajundara yang hadir di dan kiri kami melaporkan terima kasih hatur nuhun demikian namun kembali patahkan layu sebelum berkembang sebuah tembakan jarak jauh tadi dilepaskan tentunya pasukan tim kesebelasan daripada DPAJA ABS tentunya Mitraga kembali kita lihat masih bermain di daerah pertahanan sendiri pasukan tim kesebelasan daripada Pandawa pertandingan yang juga terus dalam tatapan Bos Hasan Kelam di bawah kanan kami melaporkan dari kota Cambai Sindang Jaya juga nampaknya hadir Bos Jaro Diri wakil dari kota Kelam Kuta Jaya termasuk di sana kami Haji Aisyah juga nampaknya Bos Jalan Bos Asapot nampaknya yang juga hadir memantau langsung di kesempatan sore ini tentunya saudara-saudara juga nampaknya hadir kali ini Bos Kipi Barreto dan kawan-kawan di yang kanan kami melaporkan tentunya saudara kembali nampaknya terlahir sebuah PA tembakan pojok kembali terlahir sebuah sepak pojok tentunya bagi pasukan tim kesebelasan Pandawa 17 Mitraga pertandingan yang juga terus dalam tatapan sponsor-sponsor kami juga nampaknya hadir dan kali ini Bos Linggar sang pemilik toko bangunan Jaya 168 yang coba terus melantau jangka pertandingan juga tampaknya kali ini Bos Linggar jadi di kanan kami melaporkan tentunya saudara berbahaya sebuah tekanan kembali tidak jadi bahaya lapangan tentunya diberikan kembali sebuah tekanan angkat lagi tampaknya melebar umpan diberikan untuk kapten kesebelasan wasit terjadi pergantian pemain di tubuh tim kesebelasan Pandawa 17 keluar Kodel nomor punggung 10 masuk Wiwi nomor punggung 8 Kodel nomor punggung 10 keluar masuk Wiwi nomor punggung 8 ya baik saudara perjalanan saudara penonton nampaknya baru saja kembali terjadi perombakan yang dilakukan oleh sang batter taktik coach Janun Mulyana kali ini yang coba memberikan daripada Pandawa 17 bersama Bapak Raja Ani Bapak Luda Kedori Mudanto dan juga nampaknya Bosto Ingesi tentunya Mitraga yang terus berada di sebelah kiri dan melaporkan tentunya saudara pendengar juga nampaknya Adil Bapak Luda Klub dan kawan-kawan berbahaya kembali sebuah tekanan datang lagi bergerak tentunya tim kuda hitam Pandawa 17 nampaknya bermain dirusuk sebelah kanan umpan ke depan gerak 378 umpan 12 bahkan kembali umpan melambung bercahaya kembali satu tembakan nampaknya oleh
untuk pasukan tim kesebelasan CPABS dan tim gabung AJ. Kita lihat nampaknya kembali bergerak lagi, ini umpan cantik, umpan akrobatik dijemput nampaknya oleh pemain dan nomor punggung 8 di kubu daripada Pandawa 17 tentunya saudara pendengar, tim yang sementara unggul 2-0 di menit yang kesekian pertandingan kick-off babak yang kedua, mencoba terus dalam tantapan Bos Pilus Aneka Cale beserta rombongan dari Kota Rimpak Sindangasi, juga nampaknya Bos Ipung Sayuti, Bos Cabek juga nampaknya dari Kota Sindangasi ataupun Tanah Tinggi juga nampaknya hadir di sana kali ini dari Kecamatan Raja Omplen Rinaldi, Mitraja kembali nampaknya juga hadir di sebelah kiri, Bos Rinaldi dan kawan-kawan berbahaya kembali Bung Ablas dan Waris, kebuk bola dia dimiliki kembali bagi pasukan tim kesebelasan tim pasukan Pandawa 17 dan punya saudara-saudara dan tim kembali tim kesebelasan daripada CPAPS pertandingan juga yang terus dalam pantauan Bos Habibi sang pemilik daripada berkas Pusajaya berkaca dengan Abon di sana kali ini Eko Sendi kemudian Abad Zori Bos Donaryanto juga tampaknya Dr. Adi Adi yang melaporkan berkaca pula dengan sang pemilik daripada toko bangunan Jaya 168 adalah Bos Lindarnya juga nampaknya Bos Jara Arisan Surin Jara favorit Kota Bundar tentunya saudara-saudara kita lihat nampaknya kembali sebuah tekanan yang masih jatuh tepat dalam pelukan penjaga gawang saudara-saudara pendengar kedudukan tepat adalah 3-0 di pertandingan tentunya kick-off babak yang kedua mencoba nampaknya unggul pasukan daripada Pandawa 17 Bapak Jori, Bapak Johani Bosto Eng Messi tentunya Mitraga mencoba nampaknya Pandawa 17 juga nampaknya hadir kali ini Bapak Haji Edi Suhaibi Bapak pemilik daripada Jendol Durian Tata Kerasa yang hadir di kanan kami melaporkan demikian kembali sebuah tekanan bergerak lagi pasukan tim kesebelasan Pandawa 17 tentunya saudara-saudara kembali tampaknya sebuah tekanan datang bergerak lagi tentunya dirusuk sebelah kiri terlahir lagi sebuah lemparan ke dalam bagi pasukan tim kesebelasan daripada Pandawa 17 tentunya saudara-saudara kirimkan bola sudah dipotong lagi umpan diagonal ke belakang harus bisa menjawab posisi Jombolani efeknya Hestari yang dimaksud namun salah umpan di video tadi adalah Adi Al-Ahya tertahan di kaki kapten kesebelasan Andi El Orang mencoba nampaknya kembali bergerak dirusuk sebelah kiri tentunya saudara-saudara kita lihat nampaknya atur nohon kembali tentunya umpan crossing umpan menabung dengan berwarna merah tentunya kembali diluncurkan ke media siar kami melaporkan dari Pandawa 17 tentunya atur nohon terima kasih tentunya yang datang dari ataupun salam tempel ofisialnya dari yang coba meluncur ke media siar kami melaporkan terima kasih tentunya Pandawa 17 peserta rombongan kembali tentunya ke lapangan sebuah serangan datang lagi bergerak namun tidak ada ruang tembak tentunya bagi pasukan tim kesebelasan tim pasukan Pandawa dorong nampaknya ke belakang yang CPABS Edi Juandra ke tengah umpan diberikan coba tahan lagi bola sejenak Ihsan Bocil inilah dia nampaknya si Bocil bergerak menyisir nampaknya lintasi dari tengah di sektor sebelah kiri pertahanan pasukan tim kesebelasan daripada CPABS ataupun Pandawa 17 umpan akrobatik dijemput lagi oleh pemain bernama Pungnam dikubur daripada tim kesebelasan CPABS tentunya saudara-saudara kirimkan nampaknya bola sudah kembali rapat pada pertahanan pasukan tim kesebelasan daripada tim pasukan CPABS Yanamoto berbahaya sebuah tekanan harus nampaknya gagal dilakukan sebuah serangan demi serangan secara bergelombang tentunya di sektor sebelah kiri daripada pasukan tim kesebelasan Pandawa 17 pertandingan yang juga terus dan tatapan kota ataupun Bapak RC Adi Acoy Mitraga yang coba nampaknya terus mengimini saat
hadirin, Bintaga kembali kita lihat bagian Cecilyati yang coba terus mantau jalannya laga pertandingan kesempatan sore hari ini. Juga nampaknya kali ini Bos Haji Ali Kodir, juga nampaknya Bos Uwe Robert Gantinya Mitraga yang hadir di sebelah kiri kami melaporkan demikian. Berjajar dengan kedua sekarang kami laporkan Wunder adalah Bos Kenek Abiu, pertandingan yang juga terus dalam tatapan yang punya program acara Bos Garo Yuyu Zulkarnain tentunya Mitraga, mencoba sang putra tercinta daripada Bos Haji Anwar Fadat tentunya yang juga hadir di sebelah ataupun barat kami melaporkan demikian. Kembali tentunya bergerak sebuah tekanan nampaknya kembali. Terima kasih tentunya datang kembali ke berwarna biru nampaknya Mitraga dari Pandawa 17-1. Terima kasih tentunya kembali juga meluncur ke meja biar kami melaporkan Bahaya Adi Al-Ahyar tentunya saudara-saudara kembali bergerak datang lagi umpan melebar untuk datangnya di sana. Kali ini adalah Ihsan Bocil, masih nampaknya Ihsan Bocil kuasai bola kotak katik dan buat dilakukan nampaknya oleh Salim dari maksudnya datang kapten kesebelasan cukup baik umpan nampaknya kerusuk sebelah kanan pertahanan daripada tim kesebelasan Pandawa 17. Ihsan Bocil kembali, masih nampaknya Ihsan Bocil muncul dari belakang kita lihat gelandang kiri berbahaya dengan lapangan coba dikuasai pasukan CPAB untuk coba membongkar mengejar ketertinggalan namun datang di sana nampaknya bahaya ya. Kita nantikan CPAB berjutan Bos Haja Sepuring Bos Koko dan juga nampaknya Bos Pelatih Kepala Nisa dan banyak Bos Raymond Perez tepat tendangan sudah hadir pula Bang Jack Trophy tentunya saudara-saudara Bang Hafid Bila bersama pasukan kesebelasan CPABS tentunya saudara pendengar kapten kesebelasan umpan kembali tentunya akrobatik lewat nampaknya di sana Dennis kali ini tentunya saudara-saudara kita lihat kuasai bola sepenuhnya namun apakah gerakan yang terjadi ya wasit kembali terjadi pergantian pemain keluar Doni dari Pandawa. Dari Pandawa 17 keluar Doni masuk Black nomor punggung 13 Fauzi Black. Inilah dia nampaknya pemain yang juga bergabung bersama tim pendekar kita Tane versi datang Rang kembali tentunya diturunkan oleh Bapak Rura Doni Budanto dan juga nampaknya Bapak Rura Johani Bos Inesi dan juga nampaknya kali ini Coach Jenon Budiana tentunya di BEM sebelah kiri kami melaporkan hentikan darah-darah segar tentunya di sisa waktu yang ada pertandingan di babak yang kedua kali ini mencoba nampaknya di pertandingan secara kosong kita tapi yang terus dalam dukungan para sponsor-sponsor kami dan tentunya tentunya atas dukungannya di partai terakhir partai final sesungguhnya tentunya saudara-saudara berakhir sudah pertandingan dan kita bingung babak yang kedua dengan skor lagi adalah 3-0 tentunya Bung Haji Bung Reno untuk nampaknya pasukan tim kesebelasan Pandawa 17 tentunya Kasri Penabali tim kesebelasan PPABS Haji Asep Poling tentunya saudara-saudara di partai puncak partai grand final tentunya saudara kembali ke Bung Reno Sabatiana yang di belakang wapas kita tentunya di partai terakhir tentunya untuk pembagian hadiah juara pertama dan juara ramai sedangkan Bung Reno jauh dah.